Siang, berjumpa lagi bersama saya di Mas Jo ya. Nah, di video kali ini kita membahas ranking pesanan dari Jawa Timur, Trenggalek. Dia minta sok obsidian, katanya sama persis yang kayak di Gresik. Tapi untuk warnanya itu warna dekal ya, tapi nggak dekal full. Ini lagi proses, ini kayak burungnya kemarin sudah sok-sokan, kita ganti baru. Nih, burungnya kita ganti baru. Baru original ya bosku ya, original. Original Oritoko. Kenapa aku pakai Oritoko? Biar buat trek panjang, buat touringan itu mampu dan masih oke gitu loh, tenaga ngisi terus. Nah, untuk bolong-bolongannya nanti ini di porting harian aja, katanya minta di porting harian aja. Kalau di porting semi nanti boros pasti, otomatis semi full pasti boros. Nah, ini sudah kepasang gastang, handle, jalu, handspad dan holder. Ini nanti gas spontannya ganti aja. Terus lampu-lampu, kumis sudah, shock absidon sudah kepasang nih. Shock absidon kita poe setting piye carane yo mlebu nang racking ngono kuwi. Wong tadi kan kita belinya enggak PNP racking ya, masih ngereko-ngereko, dan di sini kita keroak. Kenapa kita keroak? Nanti kalau enggak keroak nanti kena tangkinya, dia tangkinya enggak seru. Tangkinya sing bocor malah payah, mending ikine wae sing kalahke. Nah. Terus selebornya ini masih selebor sok apa bison, selebor bison, dan di sini kita tambahi plat biar pas ya. Kalau nggak ditambah plat ya nggak bisa ya kan, ini kan terlalu pendek, ini kan absidon ibaratnya upgradean ya, variasi, sok variasi. Tapi nek penak apa orane, nah iku aku kurang menjamin karena kan variasi ya bosku ya, kayak aki-aki. Nah, untuk pengapian kemarin kita ganti semua perkabelan pengapian. Koil lo ganti pak dan ra ori. Oh, koilnya nggak ganti karena masih ori dan masih bagus. Jadi yang kita ganti itu ini burung, buring sama shaker ganti baru, CDI, terus lampu belakang, terus nanti ini bak kanan kiri sudah new, ini ori, oli sampingnya ori. Kampas kopling udah diganti. Kampas kopling dan pelat gesek udah kita ganti semua, udah kita pasangnya dan kita benahi. Jadi untuk teman-teman mohon maaf kalau aku nggak bisa buat video dari awal. Misalnya dari awal itu tadinya motor seperti apa, terus nanti yang digarap aja aku nggak bisa karena kita mengejar waktu, dan karena juga ya lumayan juga yang pesen ya, jadi kita kejar biar cepet selesainya dan cepet rampungnya, ibaratnya bahasa Jawa nih. Inggrisnya apa ya? Inggrisir ra ngerti. Untuk pengapian kita ori semua ya, kita utamakan ori semua. Jadi kalau dari Mas Jo itu untuk mesin, kita mesin harian touring. Terkecuali nanti customernya minta digarap atau di semi atau di full itu, nah kita garap lah sesuai permintaan. Kalau permintaan customernya minta, Mas buat harian aja lah, buat touring oke, buat tarik-tarikan oke, siap pokoknya. Insya Allah semaksimal mungkin ya bosku. Ini nanti standarnya juga kita ganti, ini belum tak ganti. Ranking Trenggalek Jawa Timur. Oke, nanti untuk selanjutnya kalau sudah selesai, sudah ready semua, nanti baru saya videokan lagi, saya buat konten lagi ya bosku ya. Dan ini selagi digarap aku tak nyambi lainnya, seperti lainnya udah ada yang kecet, udah ada yang lagi dicet, pokoknya insya Allah secepatnya ya. Tapi jangan minta buru-buru ya, buru-buru gak iso, nanti gak bisa maksimal. Kalau buru-buru gak sabar garap dewe ngono wae.
Ini ilmu-ilmu kita, boring baru, seker baru. Ini kadang kita poles juga bisa, kita bolong-bolongin juga bisa. Karena apa? Pengaruhnya biar olinya itu mengendap di situ dan mengurangi overhead gitu loh. Ini kan baru semua. Kan di video-video sebelumnya kan sudah ada itu burung baru, seker baru, tak tarik-tarik, tak pentak-pentaknya, tak jengat-jengatnya, aman-aman aja toh bos. Nah itu sudah terbukti ya bosku ya. Semua itu tergantung yang garap. Pasti nggak ngancing, nggak overhead. Yang penting oli samping boros. Sama karbunya, settingan karbu jangan irit-irit. Kalau ereking irit-irit yo mengkis-mengkis. Ereking kudu boros. Oke, untuk video selanjutnya nanti kita lanjut lagi part selanjutnya ya bosku. Ini cukup sampai di sini dulu untuk keterangannya, biar yang mesen juga lega, udah ada videonya, wah udah sampai segini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semisal mau pengen pesen unit plus modifikasi bisa, atau modifikasi aja retorasi mesin garap bisa, langsung jabri aja nomor WA nanti saya kasih di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, sekarang alhamdulillah ereking pesanan dari Jawa Timur Trenggalek sudah finishing ya, ibaratnya 95% ya. Jadi tinggal kita menyeting, tinggal kita bersihin, kita setting nanti kurangnya apa ya, ini tadi ada kurang-kurang dikit-dikit, kita setting-setting, kita benar-benar dikit-dikit, kita cek-cek lagi ya bosku. Nah, nanti sudah nanti kita setting, nanti ereking yang pesanan Trenggalek ini kita review, habis review terus kita test ride ya. Tapi nih untuk mesin ereking ini porting harian ya, porting harian aja, enggak tune up semi, masih harian ya bosku. Pengapian semua standar, karbu, membran itu standar semua ya, cuman kita porting aja burinya, dan kenapanya kita pakai seperti biasa kolong kobra ya bosku ya. We'll be right back.
jadi ranking ini standar ya, standar udah joss banget. Untuk performa mesinnya udah oke banget, kelihatan dari gas-gasannya tuh kelihatannya bos. Jadi ini aku mau tak setting aja dulu ke atas, nanti kalau udah oke nanti kita bersihkan, kita cuci, terus besok kita review dan kita test ride seperti biasanya ya bosku ya. Nyate dulu bosku.